Kalau sama Rasha nggak pacaran guys, tapi hampir ta'arufan. Oh. Enggak coy. Ya, kita nyanyi dulu. A whole new world, a new fantastic world of you. Guys, welcome back to Vlog. Bukan deng, ini aku hari ini lagi ada di rumahnya keluarga asik. Dan hari ini aku diajakin nginep sama Aurel, sama Bunda Ashanti, sama Om Anang, sama Azriel, sama Arsy, sama Arsya. Jadi aku mau 24 jam menjadi anggota keluarga asik. Kira-kira gimana ya, cocok gak ya kalau aku jadi keluarga asik? Eh, ada Arsy. Arsy, Kak Farel boleh gak hari ini nginep di rumahnya Arsy? Boleh? Ya udah kita mau ngapain aja. Kalori mana Kalori? Kalori lagi photoshoot. Oh, photoshoot coba kita lihat yuk matanya. Kalori lagi photoshoot, guys. Assalamualaikum. Halo, dateng. Lagi photoshoot apa ini? Lagi foto yang kita suka buat kadang buat produk. Kamu suka foto deh. Foto. Udah ikut enggak apa-apa. Masih ikut foto sama Kalori. Ya, foto. Kalian ikut berapa? Foto. Oh my god. Sebentar. Asyik, asyik, asyik. Sama Kak Vero. Asyik, ikutan. Satu. Satu, dua. Ya, oke. Okay. Sekarang Kak Vero sendiri. Foto buat apa ini? Bisa buat apa-apa. Ya, buat kenang-kenangan. Buat friend asyik semua dong. Tuh. Wey. Satu, dua. Nanti. Adek. Adek. Iya, Pak. Aku foto gimana ini? Emang keren, kan? Emang keren. Buat modal. Sama harusnya kalau kita kembali motor terus gitu. Enggak, ini serius. Bener-bener kita kalau berangkat motret. Iya, kita kalau gitu. Selalu pergi aku motret. Gitu. Iya. Fotografer gitu. Pakai kamera apa? Leica. Oh, pakai Leica. Kamu ikut lah, kapan ngepas. Kakak. Kak. Please lah. Ini kita cari. Kamu dari mana, Ben? Dari lokasi, Om. Lokasi syuting, tapi disuruh nginep di sini katanya seharian. Iya dong. Lah apa? Sini dong. Enggak apa-apa. Bareng kita. Aduh. Bingung nih gimana, Rel? Boleh enggak, Rel? Enggak apa-apa. Jill mana, Jill? Kamu udah cuci mobil belum? Belum. Rel. Eh, Jill. Bantuin aku cuci mobil yuk. Cuci mobil. Iya. Ya udah boleh deh karena pake hari baju dulu enggak? Usah pakai celana jeans. Iya, si Jill ada baju. Ada. Pakai gancan aja. Boleh, gue pinjam ya. Eh, boleh, Jill. Kita wih, asik banget kabarnya, Jill. Ini buat apa? Main game? Main PUBG gak? Mainnya di HP. Oh, di komputer gak? Gak apa-apa, Jill. Maaf nih, soalnya gak ada persiapan mau nginep di sini, guys. Tapi gak apa-apa, ini jadi sehari menjadi keluarga asik. Berarti nama gue jadi apa dong? Al Ferrell. Kan harus A. Al Ferrell. Kemarin kayaknya ada seseorang yang pakai celana gini juga gak sih? Inisialnya sama Adidas juga. Oh, sama. Muat gaya, Kak? Eh, muat kayaknya. Muat. Pinjem dulu ya, Jill ya. Ganti baju di mana guys? Pinjem ya, Jill. Kak Vera, buruan. Iya, Jill. Buru-buru tuh. Kayaknya bajunya gak muat. Badannya gede. Muat kok. Muat. Muat. Oh, dengar lagi. Tuh, pas malah. Pas. Nah, ya. Oke, kita cuci mobil, guys. Let's go. Jadi kalau di sini ternyata kita harus cuci mobil sendiri, guys. Jadi kita akan cuci mobilnya JL dan mobil aku. Jadi yuk kita bekerja ini sebelum mendung nih, udah mau hujan. Loh, kok kayak ada suara Arsya? Arsya mana ya? Arsya. Arsya. Mana sih? Arsya. Di mana? Di mana? Mbak. Jujur guys, gue jarang banget nyuci mobil, jadi semoga bagus hasilnya. Jarang-jarang nih, Feral Bramaster nyuci mobil nih. Ini kalau kita nonton di Karate Kid, jadi ada teknik yang ini. Muter-muterin begini, biar. Ade! Ini, dek.
kita gaya tradisional, guys. Ini namanya gaya tradisional. Kalau nggak ada selang, ini tips ala Feral untuk nyuci mobil di rumah. Wah, jangan kamera. Asya, semprot kajil. Semprot kajil. Itu kajil, kajil, kajil. Wah. Ada mandi deh, ada yang mandi. Ada mandi, ada mandi. Hai bunda. Bunda lagi sakit. Kita belum ketemu. Ya ampun, sakit apa? Hai cantik. Hai. Farol, bikinin bunda teh dong. Mau teh? Teh apa bun? Bikinin teh. Teh apa aja deh, pokoknya buatan kamu. Bunda mau tau rasanya kayak gimana. Ini pakai cinta. Oh, coba, bisa nggak? Boleh deh. Coba kak, coba. Coba ya, bentar. Tapi ya bunda ya. Buatan Feral ya kak? Iya, aku yang buat. Aku cuma ngeliatin doang kok, dari jauh. Feral, kamu kan. Wow. Kamu kan jago. Jadi di rumah saya itu makanannya banyak sekali ya. Iya makanya, ini kamu semua yang masak, bukan kan? Bukan dong. Ini dapur Asics. Tapi aku baru tahu ya, kalau menjadi keluarga Asics itu harus bisa semua. Bisa nyuci mobil. Iya, bisa nyuci mobil. Bisa bersih-bersihin peralatan kamera, bisa masak. Ya, makasih Arsy. Kamu nyalain kompor bisa kan? Bisa lah. Feri, ya Allah, Feri pakai kacamata. Nih, dia emang. Mana sih? Terus, cangkir. Ini kan yang bikin kan kamu, jadi aku tuh gak bakal masak. Sukanya manis atau enggak? Kalau manis tuh gampang. Kalau manis tuh cuma yang ngeliatin aku tuh udah langsung manis. Ini ya, oke okay guys. Jadi Feral aja tuh. Bunda nggak suka. Bunda nggak suka manis. Berarti mau teh pahit. Sini, sini, sini. Coba. Sama kayak mama aku sukanya agak. Bunda sukanya. Arsy masa nggak tahu Bunda sukanya apa? Pahit. 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 Bener pahit. Iya bener. Oke, ya udah. Berarti nggak usah pakai gula. Kasih nih kak, kakak gak lupa jauh sih kak. Gak usah, gak usah. Ya kakak kesini, jangan jauh-jauh dong. Takut kena kompor. Iya, enggak dong. Jangan deket-deket, ini air panas bentar. Biasanya terlihat ya, Feral bermasa lelaki ini bisa tidak membuat teh. Terus kan? Katanya gak boleh lama-lama biar gak hitam ya, bener apa enggak? Biar gak hitam lah. Mama aku bilang tuh emang gitu? Bukan, maksudnya tehnya jangan emang gitu? Lagi, aku aja, aku gak tau loh mama. Gak tau mama aku gitu sih, jadi aku kayak selalu sini kayak udah cukup ya, biar gak hitam lagi. Oh gitu, oke. Udah gak di sini? Nah, udah kamu sekarang bawa ke bunda nih. Oke coba ya. Oke guys, semoga suka teh buatan Feral Bramasta Hermansyah. Wow! Kan asik. Oh iya bener. Feral Bramasta Hermansyah. Bunda, ini ada teh buatan Feral, bukan Aurel. Ah, gimana coba bu? Sukanya manis apa pahit coba bu? Coba ya. Gimana guys? Bener, pahit. Yes. Kok tahu sih? Karena mamaku juga sukanya gitu, gak pakai gula, sukanya teh pahit. Mama kamu kayak gitu? Mm-hmm. Katanya kalau sakit harus minum teh pahit. Lo pacarnya siapa sekarang? Gak ada bun, cariin. Sama kayak Aurel Rasha kan, sayang putus. Pacaran aja gak pernah, jangan ngarang. Gak pernah pacaran mereka. Padahal cinta mereka cinta surga loh. Pacaran tuh, kalau justru yang pacaran aku sama kamu, sama Rasha enggak. Kita SD. Ya, tapi kan ya, tapi kalau sama Rasha enggak. Oh iya, kalau sama Rasha enggak pacaran guys, tapi hampir ta'arufan. Eh enggak coy. Ada kesempatan jangan dibuang kali. Eh Feral, bunda mau nanya ya. Mm-hmm. Kayak misalnya Feral tuh, kamu kan baik, kamu kakak sama adik kamu berdua tuh baik-baik banget gitu. Mungkin orang mau tahu. Enggak semua orang yang dari keluarga yang berpisah, anak-anaknya harus jadi enggak baik, bener enggak? Bener. Nah, itu kamu bisa begitu gimana caranya? Mana ini ya? Biar tips juga orang di rumah tuh biar tahu kenapa orang yang berpisah anak-anaknya nggak selalu harus kan banyak yang karena gara-gara broken home anaknya jadi begini. Bener-bener. Ini kan kamu enggak. Kenapa ya, justru aku waktu itu karena aku sayang sama mama, sayang sama papa kan, aku nggak bisa milih antara keduanya gitu dan aku nggak kepingin. Dan mama papa nggak ada masalah yang berat sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada, mereka iya kan? Tuh cocok sebenarnya. Itu yang paling nggak enaknya adalah kalau orang tua berpisah nggak punya masalah, yeah. Ya itu yang paling berat jadinya. Cuma mungkin begini lebih baik ya. Benar-benar menurut aku kalau emang seandainya mereka berlanjut juga dulu mungkin nggak bagus juga buat mama atau papa gitu. Dan ini mungkin jalan yang terbaik dari awal. Karena aku kenal aku sama papanya mungkin nggak tahu dia, tapi mamanya aku kenal orangnya baik banget. Ya gitu. Jadi meskipun mama suka marah, tegas tapi baik. Iya benar. Dan dia itu
bahagia banget sekarang. Maksudnya punya anak kayak gini, ditambah lagi dia ada Fania juga, ada yang ngurusin, ya kan? Oh, saya mandi nih, langsung saya. Let's go. Ayo kita nyanyi dulu. A whole new world, a new fantastic world of you. No one to. Masih kejar kita. Mana? Wah, lari. Rel, kamu paling suka parfum apa? Nah, jadi aku itu memang koleksi parfum. Sama juga. Tapi aku yang paling aku suka tuh itu enak. Ini terus enak. Aku kalau bakar tuh kayak udah banyak. Banyak banget. Aku sering, aku pernah nonton satu acara. Semua bakar semua ya? Kok bisa gini sih? Kenapa? Kamu suka enggak ini? Banyak apa nih? Nih kayak gini-gini gitu. Itu apa namanya, cantengan? Enak aja lah. Ini susah, aku tuh gak bisa masang kutek sebelah. Ini tangan sebelah kiri nih. Terus maksudnya? Boleh tolong pakai ini. Tuh, masa gini berantakan? Nah, aku gak bisa loh pakai kutek. Ya udah, cobalah. Kalau berantakan gimana? Kalau berantakan, aku berantakin balik kamu. Ya itu kan, jangan gitu lah. Enggak, ya. Ya ini coba. Ini, loh, serius kamu? Ini kayak ngecat aja kan? Kalau berantakan aku. Ya, enggak. Bunyinya kayak gini guys, enggak bisa. Enggak fair, enggak fair. Kalau berantakan kamu aku itu ke, ya kan? Ya udah. Enak ya, aja. Ya, sekarang, enggak, aku punya asetan, nanti aku bisa ilangin. Asetan enggak apa? Enggak, sekali kamu coret, aku sekali coret. Oh, ya udah, dari sekarang kan tadi aku enggak tahu perjanjiannya begitu. Yang ini berarti okay. Dari sekarang. Oke, ini enggak kehitung ya. Ya. Itu dari kuku. Yaudah, dari kuku okay, yang okay, ya udah, oke. Ah, dari ini aja ini enggak hitung aku janji. Ah, curang ah. Pakai kacamata. Aku harus pakai kacamata ini. Susah, Rel. Kamu jangan bergetar tangan kamu. Enggak gitu, pasang kutek. Tuh. Enggak. Enggak, kalau itu kalian lihat sendiri kan, Aurel yang gerakin itu. Bukan, soalnya kamu enggak jelas tuh kan. Enggak. Adil. Enggak, kamu juga yang curang. Nyawa berikutnya kan ada 3 nyawa biasanya kan. Enggak. Curang dong. Udah, tapi kamu diam janji. Kalau kamu yang bergerak, berarti kamu yang aku coret muka pakai kutek. Ini gimana? Kasih tau dulu cara gimana? Ke semua, ke bawah-bawahnya. Dari sini ke atas gitu? Dari atas ke bawah, woy. Hah? Dari atas sini, ke bawah, sini. Dari sini ke sini? Iya. Pokoknya kalau berantakan... Susah loh, ini harus fokus bentar. Ya, harus fokus. Ini, terus kuku kamu bentuknya ini agak aneh. Enak aja. Agak kamu, bentuknya. Enggak, kamu yang aneh tuh, kecil-kecil. Emang kuku kayak gimana? Harusnya begini. Kayak gini lah. Aneh, kuku kamu kepanjang kayak Wolverine. Iya, aku kalau pakai kutek tuh boros soalnya kukunya panjang. Enggak, tuh enggak kan? Enggak ada. Lihat nih, berantakan kan? Nah, kayak sekarang. Ini gimana? Masa aku pakai kutek? Kan aku punya pembersihnya. Ya udah, yang ini klikin deh, enggak lihat. Ini kamu juga berantakan. Enggak, lihat dong. Ya. Iya, kok bisa sih? Aurel tuh apa yang enggak bisa aja? Jadi kayak gini guys, wah kayak pucet banget kuku aku. Feral tuh baik banget loh. Dia selalu mengusahakan kalau buat Aurel menang. Iya, yang penting Aurel seneng, Feral juga seneng deh. Tuh kan. Karena itu Aurel sih. Ini udah kayak sahabat dari kecil banget ini, jadi ya udah lah. Ada kok temen aku yang coba pakai kutek. Siapa? Ya ada pokoknya. Sebutin namanya. Enggak mau. Siapa? Enggak. Ya enggak, kalau enggak sebutin berarti enggak ada. Ya ada. Ya enggak ada. Enggak. Sebutin kok enggak ada berarti. Ada. Siapa? Ya Allah ada. Siapa? Enggak fair, udah fair. Siapa? Gini loh guys, aku tuh sering banget sama Feral terus kita sering ngejulit. Enggak. Iya, suka enggak bukan ngejulit, suka ngobrolin orang. Enggak ngobrolin, tapi itu fakta. Jadi iya. Itu sebenarnya ngomonginnya enggak apa-apa. Karena fakta yang kita omongin. Seperti fakta Aurel CLBK, benar atau enggak? Apa sih CLBK? Sama Aurel, sama Rasha. Enggak pernah. Gini loh, gimana CLBK kalau belum misalnya pernah. Pacaran? Kalau sama kamu misalnya CLBK, karena dulunya pernah pacaran waktu SD tapi ya itu masih nyambung, tapi kalau sama Rasha tuh CLBK, apa yang harus CLBK gitu loh. Aduh, akhirnya waktunya tidur guys. Ya aku bareng kamu dong. Oh iya. Gak bisa ketutupan mana guys. Sini, gimana, sini, guys? Sini, di sini. Oh di sana. Tadi sore Arsy sama Arsya diapain sama kita nyuci mobil ya Arsya. Dibasahin. Sampai begini tidurnya tuh lihat. Coba. Itu kakak siapa tuh? Enggak, Arsya yang basahin sama Feral. Ya itu namanya kakak siapa? Namanya siapa?
Oke. Siapa? Vero tidurnya enggak ngorok kan? Enggak dong. Oke, udah matiin lampu kali. Udah pokok udah malam lah. Ini jadi soal tidur rame-rame gitu. Sudah malam. Halo, Luis. Kita setiap hari tidur rame-rame. Kakak, dia udah malam. Ya, Vero besok pagi harus pergi tuh dia. Mau bobo good night semuanya. Good night, guys. Bye guys. Sweet dreams. Apa deh? Good night, guys. Berisik deh, Vera. Ngigo tuh, Bun, ngigo. Hah, ngigo ya? Ngigo dia, Bun. Ngigonya gitu? Ih, Vera ngigo. Ada yang namanya Arsy. 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 Dia itu juga takut. Dia yang menjago acting ya? Iya, emang dia gitu loh. Arsy langsung stres loh. Vera, jangan iseng, yaudah kita tidur dulu deh. Ya udah deh, tidur dulu deh. Ayo tidur, Kak. Udah, cepet. Arsy, jangan takut, udah. Itu gak mau. Enggak. Nangis lagi. Ya jangan deh, dia baik soalnya. Arsya gak takut? Enggak. Kok Arsya gak takut sih? Terus coba liat Arsya. Kok Arsya gak takut? Liat Arsya. Nah, ayo tidur, diam. Diam, semua diam. Diam, diam, diam. Udah. Arsya nangis, ya udah. Udah, bobo. Udah, bobo. Oke, guys. Oh ya, udah bobo. Good night, Arsy. Baikan dulu sama Kak Vero. Wah, Jia lagi pacaran. Jia, matiin HP-nya. Mau tidur jangan megang HP. Rasanya seru. Seru banget karena biasanya kan kalau di rumah aku kan sendiri, terus biasanya cowok-cowok semua. Nah, kalau ini ada Om Anang, ada Bunda Ashanti, ada Arsy, ada Arsya. Rasanya sebenarnya agak-agak mirip kayak di keluarga aku sih. Kan aku ada adik cewek Fania, adik cowoknya Elvano gitu. Cuman bedanya kalau di sini mereka rame 24 jam dan banyak banget kegiatannya gitu. Mirip lah sama di keluarga aku.